Hello, welcome back with me, and we are the Earth. Jadi, si Dagu tadi nanyain, Dagu yang megang kamera, balik kameranya Evan. Hai. Oke. Oke, jadi dia nanya-nanya, ini Lexus lagi diapain? Pertama kita bahas dulu speknya ya. Mesin sendiri ini dia memakai mesin 3500 cc V6. Tipe mesinnya gua nggak tahu, ntar kita Wikipedia taruh di description kali ya. Pokoknya 3500 V6. Terus ini masalahnya sekarang untuk di bagian mesin atau kaki-kaki ya. Power steering itu kan dia udah electric power steering kan, cuman nggak jalan. Tadinya tuh sensornya nyala tuh di speedometer, cuman sekarang udah mati, tetap berat nih setirnya. Itu nggak bisa dibawa, jadi lagi dicari, ini lagi dibongkar-bongkar, ini bagian sininya. Nah, lagi dicari sekring-sekringnya mungkin ada yang rusak atau gimana. Pokoknya dibongkar dan naik turun-naik turun, nah gitu deh pokoknya. Terus untuk cat sendiri ini kayak di purple ya. Di purple, terus body sih yang paling ketara itu dia white body di bagian fender. Terus ditambahkan dengan aksen dari fender fin. Terus kalau ini kan bumper copot ya. Nah ini foto pas lagi ada bumper. Oke. Nah itu bumper dia pakainya add-on. Bumper standar, cuma tambahin add-on. Add-onnya pakai X plus 1. Ini lagi video. Nah oke. Terus body ya itu ya, paling ductile juga dia pakai inks. Terus pelek. Untuk bagian kaki-kaki pelek memakai iForce VIP label ring 20 9.5-10.5. ET-nya velg Amerika pasti nggak dikasih tahu. Terus BBK pakai Brembo 8 pot. Piringannya yang 380. Oke, kita ke belakang. Nah, ini dia tadi. Ductel, X-Buswan, add-on bawah. Nih ya, jadi untuk bagian buritan juga dia memakai Inks Plus One add-on ya. Ini original deh, jalapane. Thank you, Concepto. Concepto. Ya itulah. Terus untuk knalpot dia juga memakai barang original. Dia memakai Blitz knalpotnya. Itu dia dari catback ke belakang Blitz. Yang suaranya sih nanti ada di sini. Jadi overall sih, ini mobil sebenarnya project cars kita jadinya. Nantinya ya velg sekalian rilis lah, velgnya ini pakai iForce ring 20. Kemungkinan ntar dilebarin lagi, nggak ada yang tahu. Makanya kalian subscribe, comment, and like. Bunyiin loncengnya supaya gak ketinggalan kalau kalian suka sama mobil ini. Jadi ini bakal diupdate banget-bangetan. Yang pasti bentukannya udah nggak begini deh. Oke, okay. For your information juga, bagi kalian yang bingung karbon itu bisa nggak sih develop? Nggak bisa, ini contohnya. Ini kan Lexus ya, itu bukannya sebenarnya lumayan susah, cuma karbon bisa. Yang penting itu adalah kemauan, keinginan, dan yakin. Selama ada ya keyakinan, semua itu pasti terjadi. Lebay sih, gua lebay banget. Oke, untuk interior tidak ada perubahan ya, karena interior Lexus sendiri itu udah bagus banget. Jadi udah bagus banget dan gue udah suka, apalagi bagian yang ini keren banget anjing. Yo, nah itu buat buka spion aja tuh kayak keren banget gitu, kayak diumpet-umpetin gitu kan, terus tombolnya banyak, gue suka banget sih gitu. Terus oh ya, tadi kelupaan nih, di kaki-kaki untuk coilover dia memakai D2 yang hard soft, sama ada ya bisa naik turun lah ya, pasti dia coilover ya gak sih. Iya, jadi coilover. Jadi ini mobil kayak Ersas. Kenapa? Maka dari itu kita mau bikin ala-ala Bibu Jepang yang dibanting-banting. Itu kayak gimana sih, Pak? Ya, jadi nantinya kalau di Lexus nama saya Abdel ya. Kalau Civic E36 apa Ignis itu ntar nama gue tetap Diki. Jadi ini gue Abdel sekarang. Jadi Abdel ya. Abdel. Oke, terus ya gitu sih, paling ini sebenarnya barangkali ada yang kepo aja, jadi kita update. Ya pada intinya
mobilnya sementara gini dulu. Mungkin ntar langsung dihajar lagi sih, ini fender mau dihajar. Soalnya fitmentnya kurang bagus kan. Ini kemarin di white body, mungkin mau dikurusin lagi. Tapi tergantung ntar velgnya jadi ini atau enggak. Jadi kita masih mikirin juga. Mungkin butuh bantu komen kalian juga di bawah. Kira-kira ini effort string 20 udah bagus nggak sih di sini? Atau harus ganti coba? Ini udah bagus loh. Coba bantu komen ya. Kalau gue sih sebenarnya udah suka ya, cuman kayak unsur-unsur kebibu-bibuannya itu tuh masih belum keluar gitu loh. Iya gak sih, Pat? Iya, masih belum keluar. Iya, kayak sendiri. Ya sebenarnya sih, ya gue gak ngerti-ngerti banget lah ya. Ya gue juga baru main mobil, masih baru kan. Gue baru masih baru lah. Jadi pada intinya ya, ya camper lah, begitulah dah pokoknya. Ya daripada ntar gue dihujat kan, jadi gue nggak tahu lah udah. Pada intinya pokoknya camper begitu ya, mau fitment ke, slam ke, slam ke, pokoknya gimana ya. Kalau mobil VIP juga kan awalnya kan Bipu itu sendiri dari VIP kan, ya basic mesin juga sendiri kan udah harus di atas 3000 cc ke atas kan, dan ini mobil udah dapet banget ya, jadi dia bukan VIP style gitu maksudnya, masuknya ke VIP kan. Nah, ini kan masih gaya-gaya VIP Jepang gitu. Nah, kita mau bikin lebih ke arah ekstrimnya gitu. Tapi masih clean. Jadi gimana tuh? Pokoknya nih, kita masukin aja. Nah, makanya gue sebenarnya bikin kalian kepo doang sih. Jadi, supaya kalian ikut dalam pembangunan mobil ini. Yang pasti, berubah total lah mobilnya. Oh ya? Pasti gitu. Masalah cuma power steering aja berarti gak? Masalah kemarin power steering doang. Untungnya ya, untungnya power steering doang. Soalnya aki, mobil... Oh iya, aki ganti dong. Aki yang kemarin udah rusak. Kita aki pakai gas apa sih? Aki ngapain? Dia pakai aki rusak. Terus, nah ini nggak tahu nih. Spring masih dicari. Emang ada satu spring yang rusak. Nah itu tuh nyarinya susah. Nih, jadi dia bentukannya kayak semacam ini lah, kotak-kotak ini. Nah kan berhubung kita di kampung nih kan. Nah ini nih bolong. Ada kemungkinan dari sini. Ada spring, karena dia balik lagi si power steering itu elektrik kan. Jadi ya tunggu aja, kalau mobil udah jalan kita bakal rolling shot juga keadaan naked. Jadi ditungguin dan ada yang datang. Nah ini dia Alvin. Nah ya Vin, jadi gimana nih Vin? Ini kan gue lagi bahas nih. Rencananya kan kita mau bikin Bipu-Bipu gitu kan. Kalau menurut lu sendiri Bipu tuh gimana? Bippu. Kita coba. Ya sih, gak salah. Gak salah. Nah jadi pada intinya ya, yang tadi gue dengar juga, ini Alvin udah datang juga. Sebenarnya kita ada project gede lagi, satu lagi mungkin di video besok. Kalian harus ikutin, yang pasti pertama di dunia kali ya Vin ya? Yes. Pertama di dunia. Kalau kayak mau apa, makanya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau mau beli baju di Earth Industry, kalau mau di mobil di Earth atau konsep. Dan nanti ada update new stock. Ada new stock. Makanya lihat di Earth Industry Instagramnya. Sepertinya sudah cukup ya. Jadi ini kita mau apa ya? Kemarin ada request juga yang nanya ini Lexus mau diapain. Nah ini jawabannya gitu. Jadi ya mudah-mudahan cukup menjawab. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, mohon maaf kata. Ya boleh di komen di bawah. Thank you for watching and see you in the next video.